Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay guys, bertemu lagi dengan saya. Okay, untuk lokasi kali ini kita akan pergi ke satu banglo yang terletak di Negeri Sembilan, tetapi sayangnya agak terlambat untuk saya melakukan tinjauan pada waktu siang di dalam banglo ini, disebabkan pada awalnya tu saya ada pergi ke beberapa lokasi yang terletak di Negeri Sembilan ni, tetapi lokasi yang saya pergi ni telah pun dibangunkan semula. Okey, untuk banglo ni kita akan melihat melalui drone lah untuk siang ni, dan kemudian kita akan masuk untuk membuat tinjauan untuk melihat keadaan pada waktu malam dan merasai suasana malam di sini. Okey guys, apapun, jom kita layan dulu. Tadi dalam tandas tu ada seperti sesuatu yang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini guys dia punya rumah. Jadi untuk siang tadi tak berkesempatan untuk masuk lah. Kita cuma sempat untuk fly drone. Jadi inilah rumahnya. Tengok daripada drone tadi nampak besar rumah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kedudukan ni. Sini pun dah kacau-kacau, dah pecah. Bagian luar.
masa lain. Ini bagian dapur. Ini tanda ke bilik eh. Bilik eh. Tengok besar daripada drone tadi. Tapi bila masuk dalam, taklah sebesar mana, kosong. Tandas. Sini ada bilik. Dia punya tangga, dia pusing-pusing. Bismillah. Oh, Allah. Dia punya anak tangga dia ni kecil, guys. Anak tangga dia kecil, ya. Sini ada bilik. Oh, dia ada tempat rehat macam ni eh. Kiri dan juga kanan. Dia punya bathtub. Dia punya bathtub nampak sana lah. Ush. Ya mari. Tu ada punya tak mandi tadi, tandas. Ni nampak eh. Kalau buka dalam ni mandi, nampak ni luar. Atara cantik lah. Dia punya desain-desain lama lah. Tapi memang betul lah, tengok daripada telur tadi memang nampak besar.
dia punya ni kedudukan di sini untuk lepak istirahat. Macam mana dia buat design macam ni? Tandas dalam. Wish. Tiba meremang. Oh ya, tiba-tiba meremang. Nampak macam pergerakan bahagian luar tu. Ini pot ke? Okay guys, tadi dalam tandas tu ada seperti sesuatu yang jadi pot lah untuk kegiatan aktiviti yang tidak bermula. Jadi risau juga ni. Ada pula yang datang ke sini. Sekejap lah, saya tengok sini balik lah. Okey, tadi ini tadi yang gerak tadi. Seperti ada sesuatu di sini tadi. Tapi betul lah, saya datang sini. Terus lah. Datang je sini terus meremang. Nampak. Oi. Saya lampu tak nampak. Remang ni. Tengok dia punya anak tangga sini. Bismillah. Kecil sekali. Kena hati-hati sebab dah ternampak ada seperti barang-barang yang tidak bermoral, kegiatan yang tidak bermoral di atas. Dia sambung lagi. Tapi betul lah, belakang ni tadi memang rasa itu betul lah, rasa tak tak tenang betul lah. Memang betul-betul meremang. Betul-betul ni belakang ni tadi. Masa kat atas tadi saya rasa memang betul belakang ni. Itu pokok sana. Kawasan tu. Memang dia. Susah nak cakap. Kena rasa sendiri baru boleh tahu. Memang susah tu nak cakap. Sekali lagi. Dia dah bau lain lah. Sekali imbas dia lalu bau
bau bunga, bau wangi. Sekali imbas, sekali imbas dia kan dia punya bau wangi tu. Sebab tadi masa kat atas dekat belakang tu memang saya ternampak seperti sesuatu dan ada seperti pergerakan dekat belakang tu. Jadi wallahualam. Jadi bila turun ke bawah, dia punya tiba-tiba dia punya bau wangi tu datang menyengat. Wih, sampai sekarang meremang lagi guys. Jadi saya pun tak tahu kenapa rumah ni ditinggalkan. Wallahualam. Tapi betul-betul rasa tertarik ya ke belakang ni. Wah. Ini kalau lagi lama saya duduk sini, memang sampai ke atas tu saya naik ni. Sebab dia dia terasa seperti ada sesuatu yang memanggil untuk pergi ke bahagian belakang tu. Wah, malam memang meremang betul-betul lah pergi situ tadi. Sampai sekarang ni masih lagi. Jadi dia punya ruangan cuma ini saja untuk rumah ni. Cuma kita nampak tu seperti besar. Punya luaran berkaca dah pecah. Okay, lagi satu apa yang dirisaukan? Binatang. Ha, itu yang risau. Okay, inilah banglonya. Besar tu memang besar, tapi disebabkan dah dilopongkan, pintu pun dah terbuka, tingkap pun dah terbuka. Jadi bila masuk diibaratkan seperti rumah kosong. Cuma di bahagian belakang tu memang betul-betul terasa lain. Selalu kita dengar pun pasal orang bercerita banglo atap biru lah, banglo itu, banglo ini. Tapi dekat banglo ni, bagi saya, apa yang saya rasa memang saya terasa lain sangat. Dan tiba-tiba hidung saya bau sesuatu yang amat wangi secara mengejut dan datang hanya sekali imbas. Jadi wallahualam, saya pun tak nak claim apa-apa. Itu cuma apa yang saya rasa. Okey. Jadi sampai di sini lah saya kongsikan di keadaan di banglo ni. Yang terletak di Negeri Sembilan,
Seperti yang anda boleh lihat, bungalow ni dah kosong dalam. Dah tak ada apa, pintu pun tak ada, tingkap semua dah tak ada. Cuma terasa aneh. Kenapa ada sesuatu barang yang ditinggalkan di dalam almari? Untuk apa ditinggalkan dan sebab-sebab apa ditinggalkan? Mungkin ada kena-mengena dengan bungalow ni ataupun sebaliknya. Wallahualam. So guys, insyaAllah kita akan berjumpa di video dan juga lokasi yang berikutnya. Assalamualaikum.